Akhirnya saya nyampe di lokasi Desa Sumberanom, Tamanan Bondowoso. Kali ini saya main ke rumahnya Mas Yogi, teman-teman, sekalian ngecek ya. Ngecek box pesanan saya. Oke, kita samperin Mas Yogi ya. Kita samperin Mas Yogi, kita masuk ke dalam rumahnya. Box pesanan saya sudah selesai apa belum ini? Yang ini Megatron yang di giveaway kemarin. Yang ini punya Mas Yogi ya. Igumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mas. Ya, Pak, sibuk. Wah. Sedikit, Mas. Ya, Pak, sudah selesai, Mas. Pesanan saya. Gimana? Hampir sudah, Mas. Hampir selesai. Satu box, Mas. Satu box. Ya, saya kebetulan pesan 2 box, teman-teman ya. Box apa dah, Mas? Box Dracula. Dracula. Mana boxnya, Mas? Itu, Mas. Oh, ya ini. Ini, teman-teman. Ini saya pesan box nya Brewo ya. Brewo Audio yang Dracula. Versi 6 in, teman-teman. Kebetulan kami berdua ini kemarin sudah dapat izin ya, Mas. Iya. Dari tukang box-nya ya. Iya, tukang box. Tukang box-nya Brewo. Mas Bre. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan ya, diizinkan kami, teman-teman, untuk membuat box miniatur versi Megatron. Dan alhamdulillah Mas Bre juga berkenan ya. Kalau sudah selesai 2 box nanti bakalan cek sound ya, dites suaranya bagaimana. Untuk sekarang kita lihat-lihat dalamnya bagaimana. Dan untuk teman-teman mungkin mau pesan, silakan hubungi Mas Yogi. Atau juga ingin membuat sendiri box kayak gini, bisa tutorialnya dicek di YouTube Igumi ya. Nanti bakalan ada ini tutorialnya box Dracula Versi 6 in. Itu belum ada, Mas. Saya lihat di YouTube di... masih belum ada ya? Belum ada, Mas. Nanti makanya itu bingung saya buatnya. Berarti kan eksperimen sendiri ini. Yeah. Kan? Sambil belajar ke tukang boxnya Brewo ya. Ini. Yeah. Berarti kalau sampean bikin tutorialnya ini yang pertama sampean. Iya. Ya, aja. Ya, semoga saja, Mas. Ini kita lihat ya. Ini penampakan dalamnya, teman-teman. Ini apa karakternya? Sudah enak, Mas? Masih kurang keluar. Masih belum. Iya, untuk setnya masih kurang keluar karena enggak ada skema itu, Mas, yang mau dicontoh. Iya. Untuk ukuran-ukurannya nanti cek di Igumi ya, YouTube Igumi. Saya cuma lihat-lihat aja. Nih. Dan rencana mau pakai ini saya, Mas. Untuk cek sound nanti, Mas. Oh iya. Betafo juga, Mas. Betafo. Versi nanti, Mas. Ini, Mas. Oh, double banget ya. Iya, enggak punya, Mas, mimpi yang ini. Ini punya sampean, Mas. Bukan pinjam ini, Mas. Asli pinjam itu, Mas, saya, Mas. Double coil, bukan cuma kalau Betafo kan maksudnya double magnet, teman-teman, bukan double coil, double magnet ya. Yeah. Kalau Betafo ada 3 magnet ya. Iya. Yeah. Triple magnet. Kalau ini double magnet. Karena itu yang KW mungkin. Coba lihat apa ini? UACR. ACR 006387 woofer ini. 6 in. Ya, Pak. Masuk ini, Mas. Masuk. Gini nih, Mas, cara. Gimana? Ayo kita lihat. Pakai yang ini saja ya, Mas. Iya, buat contoh cuma. Iya. Gini, aduh, gimana ya? Nah, gitu itu, Mas.
Kalau masih ingat. Terlalu barbar. Nanti ini pakai katrol mas kalau mau masukin ini mas. Iya kalau yang ini. Iya pakai katrol. Emang ininya. Iya. Pakai apa rafia? Enak. Iya katrol rafia. Jadi, kayak punya mas Bri itu sudah mas nanti mas. Untuk kesulitannya di mana ini mas? Box ini. Di waktu mencari bassnya itu mas lagi mas. Dan pembuatan ini ya mas. Bulatnya ini ya? Iya, singkarannya ini manual saya. Manual. Ini pakai triple rig ya. Maksudnya lumayan rumit kalau lihatnya ini. Karena ini teman-teman. Dari ini ke ini berapa ini, Mas? Ukurannya yang ini lebar. 3 cm. Iya, 3 cm. 3 cm. Untuk lubangnya ini teman-teman. Ya. Masih mencari kan menjadi bass itu bass masih belum real ini ya. Iya nanti bisa diubah lagi nih, karena mencari karakter suaranya itu masih belum ketemu ya. Iya karena kalau langsung ditutorialkan nanti itu kecewa orang mas. Kecewa loh iya. Gimana kok bassnya gak enak gitu iya, gitu bang gimana kok bassnya udah enak gitu mas diunsur nanti mas. Untuk cek soundnya nanti bakalan di rumahnya saya teman-teman di Kajar, desa Kajar, tahu mas? Wah tahu sudah mas. Sudah mas berapa kali, sering mungkin ya mas. Sering menampakkan di sana. Bakalan diundang ke rumahnya Mimpi nanti. Sekalian bawakan ini ya mas ya. Iya. Berarti plus ongkir ini nanti. Sudah ongkir nanti. Ini persegi berapa ini mas? 24 mas. 24? Iya persegi. Persegi. Semoga mas Bre seneng liatnya ini. Salam mas Bre. Hasil anak bangsa. Karya anak bangsa ini mas. Karya anak Bondowoso. Oh, Bondowoso. Lewat tangan-tangan kreatifnya anak Bondowoso. Siap. Kebetulan di sini padam teman-teman listriknya, jadi yang mau cek sound nggak bisa. Rencananya mau nyoba suaranya saya kesini teman-teman, ternyata padam mati, ini iya. Teman-teman tuh mati lampu mati. Oke okay. Ini selesainya kira-kira kapan mas? Kalau sudah ketemu subnya paling kalau cuma buat ini sekitar 1 hari atau 1 hari setengah itu sudah selesai mas. Selesai ya. Karena subnya ini yang sulit. Sulit sih. Dan kemarin itu yang bikin lama karena gak fokus ke ini mas. Iya kan ada kerjaan lain lagi ya. Iya. Kalau fokusnya ke ini aja bisa cepet ya. Dan ini lagi yang lama prosesnya teman-teman. Bulatnya ini. Iya. Oh iya, dulu sampean pernah di anggap sudah dibully sama teman-temannya mas, karena ada punya miniatur. Iya, ya, bukan dibully mas. Di gimana kan mas? Ditanya, ditanya. Iya iya. Mana dan miniaturnya? Mas Mimpi. Ini sudah teman-teman buat miniaturnya mas Mimpi. Ini miniatur punya saya. Nekat. Oh iya. Saya untuk next time ya teman-teman bakalan buat 2 sound miniatur ya. Saya konfirmasi sekarang ini 2 sound miniatur. Untuk yang ini subwoofer 6 in ini bakalan buat sound miniatur kelas rumahan. Kalau yang ini subwoofer 6 in buat tersetelan dengan rumah mas ya, buat si kecil itu ya mas. Kalau yang ini cuma buat apa ya, kengku. Ngilangin jenuh kalau sudah pulang ngoten gitu. Yang ini. Ini saya buat 2 box dan linearnya 1 box kalau yang ini. Dan yang satunya lagi itu subwoofer 12 in. Itu buat outdoornya di luar ruangannya. Untuk midnya yang 12 in itu maksudnya yang subwoofer 12 in sudah pernah saya unboxing dan cek sound kemarin.
Itu mid-nya. Kalau yang ini mid-nya mana, Mas? Ini, Mas. Oh, ya ini. Ya. Karena ini beta full juga, Mas. Karena cuma buat kelas rumahan pakai sama-sama yang sama double. 3 in ya. Ini double juga. Tapi bukan beta full, Mas. Kurve. Ya. Ini double magnet juga. Nah. Ini buat kelas rumahan. Buat anak saya nanti. Biar seneng juga ke sound. Ini. Saya beli 2 mid dan 1 tweeter kecil aja. Ini. Nanti posisinya bakal gini. Lendernya ini. Untuk tweeternya di tengah. Satu lender aja, satu box maksudnya. Main 2 way ini nanti, teman-teman. Yang ini. Kalau yang subwoofer 12 in itu nanti main 3 way. Mid, hig dan subwoofer. Kalau ini mid, hig dan subwoofer ya. 2 way aja. Sudah cukup untuk kelas rumahan. Oke, nanti saya akan review ini kembali kalau sudah selesai. Nge-review sekaligus cek sound ya. Untuk speakernya pakai yang mana saya belum tahu, masih 6 in ini enak pakai legacy apa gimana, masih belum tahu teman-teman. Speakernya ini masih belum ada. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.